Berjumpa lagi dengan saya, video saya yang terbaru, Sartina Blagar. Di video kali ini aku mau buat dekor untuk hadiah-hadiah gitu guys. Ini dekornya aku taruh di atas bak gitu, box gitu, karton lah gitu ceritanya. Ini dianya, tak kasih lem, tak kasih apa, semuanya tak kasih pita gitu. Ini sudah jadi dari jam berapa aku buat ini guys. Tapi ini videonya aku upload sekarang aja gitu. Ini dianya untuk dekor-dekor gitu, bagus banget gitu guys. Ini buatnya dari bunga plastik, tak ambil bunga sedikit-sedikit gitu, biar cantik dianya ini guys. Oke guys, kita mulai lagi dengan mengambil satu persatu dari bunga plastik. Sekarang aku mulai lagi guys. Oke, ini dianya bunganya. Terus ini juga ada lemnya, ada apanya semuanya, ada guntingnya di sini guys. Ini sekarang aku udah taruh satu persatu gitu, tak lem gitu ini. Ini dianya. Ini sudah jadi sih guys, tapi aku tambah-tambah sedikit-sedikit biar dianya agak cantik gitu guys. Ya, itulah. Kita lanjut lagi guys. Ini sih cuman 2 biji sih. Apa itu kartonnya dibuat, tapi lama gitu apalagi lemnya panas. Oh, sering kena tangan tahu. Ini dianya. Tapi ya biarin aja lah. Oke, kita perhatiin gimana cara-caranya gitu, diambil satu persatu. Dan ini dianya guys, apa itu bunganya kecil-kecil, ini bunganya aku ambil gitu guys. Iya, ini dianya, ambil satu persatu gitu. Eh, capek juga duduknya guys, buatnya itu sering sakit pinggang nih, walaupun kecil tapi sulit gitu kalau kita nggak bisa gitu. Ini satu persatu dengan teliti ditaruh-taruhnya gitu, sama lem, apalagi lemnya panas gitu. Udah kena tangan gitu guys. Ini kalau sudah jadi boxnya, dekornya gitu, ntar kita antar ke tuannya gitu nanti guys. Itu kan guys, cantik kan? Iya tuh, ini apalagi warnanya pink ini, apa tuh boxnya, ditambah lagi bunga-bunganya yang warna ada putih, ada apa tuh, ada hijau gitu kan, cantik banget kan? Iya. Beautiful flower. Oke guys, sampai di sini dulu aku ngobrolnya sama teman-teman di dalam video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya aku. Semoga selalu berbahagia bersama keluarga Anda masing-masing. Terima kasih.